Bukan JDT. Ini aksi di separuh masa yang pertama dengan gol pertama di minit ke-27. Billy Mahmud melakukan penyudah di situ untuk pasukan Sarawak, Dato'. Ya, satu penyudah yang cukup baik, di mana larian yang cukup baik juga, di mana Ivan Fatik ya, melakukan hantaran yang cukup baik di belakang pertahanan. Dari gol pendahuluan pasukan Sarawak dan kemudian sepakan percuma daripada Syafiq Rahim menerjah jaring untuk memberikan gol penyamaan JDT. Mungkin Dato' tadi berkata mungkin posisi penjaga gol Sarawak sedikit. Yes, saya rasa kemungkinan posisi penjaga gol Sarawak mungkin ke dalam sedikit ya. Sepatutnya beliau harus berada di penjuru sebelah kiri, lebih di mana sepakan itu berada di sebelah kanan. Dan ini adalah gol pendahuluan pasukan JDT. Syafiq Rahim sekali lagi menemui jaring dengan satu sepakan yang tepat melirik ke penghujung. Ya, kelebihan yang selalu ada pada Syafiq ya, di mana apabila ruang yang diberi, dah tentu akan menyempurnakan sepakan-sepakan jarak jauh yang cukup baik, terutama di kawasan dalam gol pasukan lawan. On target percubaan dari Syafiq Rahim, aksi di separuh masa yang kedua, JDT melakukan asakan di bahagian awal untuk cuba mendapatkan gol. Satu lagi percubaan yang sedikit tersasar dari Kunalan tadi. Ya, Kunalan pada separuh masa kedua bermain di sebelah kiri pada awal permainan separuh masa kedua, bertukar dengan Nazrin ya. Dan di sini kita nampak banyak lagi larian. Seperti saya katakan, kekuatan selalu JDT adalah di sebelah kiri. Dan kita saksikan percubaan yang dilakukan oleh pasukan Sarawak ini tadi, tertampan kaki pemain JDT untuk memberikan sepakan sudut. Dan serangan-serangan balas yang dilakukan oleh Johor juga turut memberikan sedikit peluang untuk mereka sebenarnya menambah jaringan gol. Kita lihat Syafi Sali di bahagian kiri dan hantaran lintangnya sedikit salah faham mungkin antara Kunalan dan Syafiq Rahim. Ya, satu larian yang cukup baik oleh Syafiq Sali ya, apabila mendapat ruang di bahagian serangan. Dan ini memberi ruang pada pemain-pemain lain untuk membantu di bahagian serangan. Sekali lagi Syafiq Sali dengan satu peluang. Beliau memilih untuk melakukan sepakan ke arah gol. Sedangkan seorang lagi pemain juga junior pada ketika itu, kita lihat di bahagian kanan beliau dalam perdadaan posisi yang lebih baik. Untuk kemungkinan Safi dapat melihat kedudukan penjaga gol di luar kawasan ya. Itu yang membuat beliau mencuba daripada jarak jauh. Dan serangan-serangan Sarawak membuka ruang untuk Johor melakukan serangan balas yang pantas. Satu lagi percubaan yang berjaya diselamatkan oleh Fazli dari Nazrin. Baik, tolakkan keluar daripada Fazli. Namun, satu lagi sepakan on target Nazrin. Mungkin calon man of the match Dato' dalam perlawanan ini. Namun, dua gol Syafiq Rahim tidak boleh kita lupakan. Ya, kedua-dua pemain bermain dengan baik. Dan kita tak boleh mengatakan yang Nazrin tidak bermain dengan baik. Terutama dengan larian-larian serta hantaran-hantaran beliau. Cukup positif. Ya. Perlawanan berlangsung dengan pasukan Sarawak tidak memberikan ruang untuk Johor berehat di separuh masa.